Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itinglicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ada yang terbaru nih pemirsa, hari ini di Brownies TV, di mana Ayu Ting Ting menjadi bahan olokan dari kakaknya yaitu Ruben Onsu dan juga Wendy Cagur. Di mana hari ini Ayu Ting Ting menggunakan kacamata hitam dan diprediksi Ayu Ting Ting semalaman nih sudah menangis. Menangisi kepergian dari Mas Dana yang kemarin baru saja menuju ke Papua untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Dan ternyata di sini Ayu Ting Ting menangis pemirsa, terlihat nih dari wajah Ayu yang sedikit sembab dan juga matanya yang sedari pagi ditutupi oleh kacamata hitam. Ternyata Ayu Ting Ting benar-benar bucinin sama Mas Dana. Baru saja ditinggal pergi langsung nangis, hingga saat di Brownies TV terlihat wajah Ayu dan juga matanya memang sembab nih. Sehat deh untuk Ayu, semoga apapun yang dilakukan berkah dan dapat segera bertemu lagi nih bersama dengan Mas Dana. Dari Eli Tembok, kenapa nangis Ay, nangis ngebucin kata mandi Ria 2 jam yang lalu. Kemudian juga dari Sri 2520 Lestari, sabar Teh Ayu, akan pindah pada akhirnya. Memang LDR sangat sedih ya, lagi sayang-sayangnya ditinggal tugas. Dan juga dari sahabat kita Nia yang paling bawah, Kamisya, sabar yuk, semoga semua dilancarkan, amin. Mas Dana sukses menjalankan tugasnya, amin ya robbal alamin. Terima kasih para sahabat yang selalu mensupport Neng Ayu ya. Biasa nih cewek kalau bucin kayak gini dah kaget, dah nggak kaget katanya. Wah. Dan ini adalah cuplikan video ketika Ayu Ting Ting berdoa. Terlihat di sana sedih banget, dan dari unggahan tersebut juga banyak komentar berdatangan dari para sahabat pemirsa, yang mana di sini Ayu Ting Ting sangat terlihat sedih dan terlihat sangat khusyuk ketika berdoa. Apapun yang didoakan oleh Ayu Ting Ting, kita aminkan saja. Semoga itu adalah yang terbaik untuk Ayu dan juga keluarganya. Foto selanjutnya di sini dari The Love Story 32 Ayah, di mana-mana Ayu Ting Ting hari ini memakai kacamata pelindung dari bahaya gosipan-gosipan orang-orang yang ada di luar sana. Dan juga terlihat nih di sini ya pemirsa, Ayu Ting Ting bersama dengan Wendy Cagur dan juga ada kakaknya Ruben Onsu, di mana di sini selalu mengejek Ayu Ting Ting hari ini yang kacamatanya nggak mau dilepas. Sepertinya memang ada sesuatu nih di matanya Ayu yang tidak mau diperlihatkan ke media. Entah apa itu, kita doakan saja deh, semoga kesedihan Ayu Ting Ting tidak berlarut-larut. Dan pastinya masih ada yang menunggu kepulangan dari Ayu Ting Ting, yaitu Bilqis Humairah Razak dan juga keluarga tercintanya. Bagi sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV dan juga Pasubuka. Dua momen namun masih ya Ayu Ting Ting menggunakan kacamata hitam. Sepertinya memang Ayu Ting Ting benar-benar nangis nih, nangis sejadi-jadinya karena mungkin tak rela ditinggalkan oleh Mas Dana untuk beberapa tahun di Papua. Semoga saja segera selesai dan segera melamar Neng Ayu ya pemirsa. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu, semoga apapun yang dilakukan dan juga sedang didoakan, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat semua, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar Mimin selalu mendapatkan, memberikan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting.
Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.